المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضر. Siapa orang yang mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah? Siapa orang yang mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW? Di antaranya ini Rasulullah senang dengan wewangian. Tadi saya katakan Imam Malik ketika ada orang mau belajar tentang ilmu hadis, bertanya tentang hadis, baru bertanya, mau bertanya saja, bukan intens belajar, tapi mau bertanya, membahas tentang ilmu hadis, satu pertemuan saja. Imam Malik langsung mandi, kemudian mata'amama, menggunakan imamah. Imamah ini sunnah Rasulullah SAW, disukai oleh Rasulullah SAW. Kalau ada yang bertanya, kenapa itu pecinya nyungcung? Ya, makannya piknik, gak piknik. Kalau enggak piknik, enggak paham, kurang gaul gitu loh. Kolan suah, kolan suah itu peci yang nyungcung seperti ini. Sisa-sisa peninggalan Rasul, pecinya nyungcung seperti ini, diikat dengan kain. Nah, ini namanya imamah, sorban itu ini. Kalau yang tipis diselendangkan namanya rida. Kalau yang tebal diselendangkan, kemudian ada motifnya, bagian ujungnya ada rombe-rombenya ataupun di bordir, itu namanya burdah. Bisa dijadikan sebagai ampar, bisa dijadikan sebagai selimut. Itu burdah. Sorban yang ini sorban. Tapi semuanya dibid'ahkan oleh orang Wahabi. Ini dikatakan bid'ah. Ngikutin pendeta Hindu India katanya, itu kurang piknik. Ya. Siapa yang bilang Ustadz Wahabi? Siapa? Inisialnya Subhan Bawazir. Inisialnya Subhan Bawazir. Inisial. Sampai sekarang saya tantang, enggak pernah nongol orangnya. Ya, kenapa nantang-nantang? Tuman. Kagok. Daripada di media sosial enggak selesai-selesai, ketemu di mana? Ayo dialog ilmiah, live streaming internasional seperti sekarang. Kagok. Karena saya sering datang ke pengajian Wahabi, bawa kitab satu mobil, ada LC S1, ada MA S2 Timur Tengah dari King Saud, Riyadh. Ada juga pernah saya dengan Dr. Ummul Qura, Dr. S3 Ummul Qura, Makkah. Pernah saya, termasuk di Makkah sendiri saya pernah debat dengan orang seperti itu, dengan mahasiswa S3 Ummul Qura. Tadinya bahkan ingin dengan dosen Ummul Qura-nya, tapi dilerai. Mereka selalu bilangnya agama bukan untuk diperdebatkan, tapi lu senangnya ngedebat orang. Gitu kan? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya harus tegas seperti ini. Ya, karena banyak sekarang itu orang-orang Wahabi. Atau mungkin di Banten tidak banyak Wahabi, tapi banyak Asrobi, Aswajar, Rasul Wahabi banyak. Betul? Kagok, saya berani untuk dialog, hayo sok. Ngomong aswaja, tapi yang dibencinya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, lengketnya dengan ulama Wahabi. Karena apa? Lumayan duit ngocor terus. Bener gak? Dibantu tuh kucuran dana dari Saudi, dari Arab. Bukan katanya katinya kasih blok, bisa dibuktikan. Kagok lah. Orang mana sih? Orang Karawang. Tapi nenek saya juga orang Kasunyatan. Nenek saya Ratu Khadijah. Jadi saya gesarua orang Banten. Jadi orang teh dulur. Wayahna watawasobil hak watawasobis sober. Bener? Lamun lain dulur anu ngelingan reksaha. Batur datang ke Banten ngacak-ngacak akidah orang Banten. Sia daek we narima. Betul? Kosoang we. Diharapun nyaknya tukang nyelodok sia. Mohon, mohon pangersa, mohon pangersa, tukang ribut we sarua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naon ribut? Rebutan kenceleng. Cing antu tong kitu, urang kumaha arek bisa mempertahankan aswaja di Banten? Bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan aswaja di Banten kalau kita sesama aswajanya saja saling sikut hanya karena duit kenceleng kropak?
dengengkan aku kebersihan. Wayahna. Ya dulur ya, anak, adi, lanceuk, nya, sepupu, ya keur datang ya. Wayahna. Ya keur datang silaturahim ka lanceuk, ka bapa, ka indung, ka dieu teh, rek ngelingan. Kuringna ge teu eling sarua. Kan jadab tadi cenah gitu kan? Nyata, hidup jadab lah. Lain dal padahal madzal jazab gelo majazub akan wae gelo ge asal ulah karena gila dunia saja, betul? Kalau gilanya karena Allah tidak masalah. Orang yang gila karena Allah itu dianjurkan. Lihat di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Juga lihat di dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, entong anu gede-gede heula eta wae kitab eta heula. Can hatam, oh pantes. Internet wae tidak ge. Lihat di dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dinukil oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti hafizahullah di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi ada dua jilid. Di mana baginda Rasul menyatakan udzkurullaha dzikran hatta yaqulul munafiquna innakum murauna. Berzikirlah kalian kepada Allah sehingga orang-orang munafik mengatakan kalian itu riya, sedang riya. Zikir sholawat, zikir ratiban, zikir thariqah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dianggap riya karena jahar, padahal zikir jahar ini merupakan salah satu dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam Sahih Bukhari nomor hadis 841, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, "An rafa'a sawti bidzikri hina yusrifun nas minal maktubati kana ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir selesai salat fardu yang lima waktu itu ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat berikutnya, "Kuntu arifun kita salat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tu." Aku mengetahui selesainya baginda Rasul mengimami salat sahabat ketika aku yang berada di sab belakang mendengar suara zikiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada speaker, tidak ada pengeras suara. Sahabat Abdullah bin Abbas itu masih belia, sabnya berada di belakang. Akan tetapi zikiran Rasul yang ada di pengimaman sampai ke bagian belakang. Berarti jahr bilang bid'ah kafret. Bid'ah lagi. Nah, muka kita juga bid'ah, enggak ada stoknya zaman Rasulullah. Benar enggak? Quran Android ada enggak zaman Rasulullah? Barangkali ada hadis bahwa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu Qur'an Androidan wa ismuhu Xiaomi. Adalah baginda Rasul senantiasa membuka lapad kana disandingkan dengan asma Rasul. Ini menunjukkan tikrar kebiasaan. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka Al-Qur'an Android dan nama mushafnya mushaf Xiaomi. Anda tidak? Tidak ada. Gemar membid'ahkan tapi juga menggunakan Quran Android. Lepaskan leungeunna tina gadget. Ngomong bid'ah wae. Seperti tadi melantunkan Al-Qur'an dengan suara indah, orang Wahabi mah teu beukieun dibilang bid'ah. MTQ itu produk Nahdlatul Ulama. Orang Banten anu resep yang senang dengan tilawatil Quran, melakukan Al-Quran dengan indah, dengan seni bacaan Al-Quran, lamun teresep KNU berarti belatuh sia. Betul tuh? MTQ beki tapi KNU tebeki. Rek jadi Wahabi antung, rok, sok, langsung. Tong kagok jadi asrobi aswaja rasu Wahabi. Banten terkenal dengan ahlul qurra wal hufaz. Maka saya sarankan jangan hanya pada tahfidzul Quran saja, tapi bagaimana memahami makna secara substansial. Karena penghafal Quran terbagi menjadi tiga kategori. Tsumma auratnal kitaba alladziina istafaina min ibadina fa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Wallahu arsul alam bimuradi wa makna. Telah kami wariskan Alkitab ini kepada sebagian hamba-hamba kami yang terpilih. Tidak semua orang bisa hafal Al-Quran. Tapi jangan dulu kita bangga seperti itu. Kita hormati para hufad. Tapi para hufad, tolong jangan bangga dengan hafalan Anda. Syukuri nikmat yang ada. Syukuri apa yang
Hidup hanyalah, jangan, jangan, tidak apa, sarua. Di antara mereka terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, faminhum zalimul li nafsi. Ada orang yang hafal Quran akan tetapi dia zalim terhadap dirinya. Maksudnya apa? Menanggalkan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, mimma akhafu alaikum rajulun qara' Al-Quran hatta idza ruhiyat bahjatu alaih infasakhu anhu wa nabadahu fara'a dhahri. Salah satu yang aku khawatirkan kepada kalian adalah munculnya orang-orang yang membaca Al-Quran sampai membuat orang lain terkagum-kagum, akan tetapi infasakhu anhu, ia tertanggal daripada substansinya Al-Quran, daripada keberkahan Al-Quran, wa nabadahu fara'a dhahri, dan ia akan melemparkan Al-Quran ke belakang punggungnya. Ini bisa secara zahir ataupun secara majazi. Di Karawang ada orang-orang Wahabi, di antaranya ketahuan oleh jamaah saya ke toilet membawa Al-Quran pocket, Al-Quran kecil, dimasukkan ke saku celana dekat kemaluannya, kencing, cer, berarti ada Quran di samping celana, di samping kemaluan. Sudah ada seperti itu. Ketika ditanya, ditegur oleh jamaah saya, kenapa? Itu kan makhluk Allah. Untung ketemunya jamaah saya masih baik, kalau ketemu sama saya ditakprok pengsirahnya. Wani-wani kagok emak. Diomong gak bisa, bukan butuh dalil, tapi butuh hidayah, taufik, dan inayah. Astagfirullahaladzim. Ayah kelapa, kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanya. Seger, nek. Ya bohongan, disuguhan kelapanya, dileet. Tiba-tiba ditonton, begitu. Emang najuri, apa? Kemudian kita lanjutkan. Wa minhum muqtasid. Dan ada pula di dalam riwayat yang lain, yang pertama yang tadi, fa minhum zalimul li nafsi. Orang yang hafal Quran akan tetapi zalim. Dia tidak mengamalkannya. Sebagaimana Rasul menyatakan, yaqra'unal Quran, sayakhruju fi akhiriz zaman. Atau sayakhruju fikum ahdatsul asnan subhaul ahlam. Akan muncul di antara kalian orang-orang yang akalnya itu kurang sehat, bodoh gitu, kurang sempurna. Ahdatul asnan, yang bergigi susu, baru tumbuh, baru belajar agama. Yaqra'unal Qur'an, yang ia senantiasa membaca Al-Qur'an. Wa yaquluna min kalami khairil bariyah, dan bicara tentang hadis, kalimat Rasulullah, ucapan Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Jadi selalu ngomongnya Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Akan tapi imanuhum hanajirahum, imannya hanya sebatas kerongkongan, hanya sebatas hafalan, hanya sebatas ucapan, hanya sebatas pidato, tausiah, ceramah-ceramah doang. Ngomong omdo doang. Bisanya ngomong-ngomong pandai pintar, memiliki kemampuan untuk bersilat lidah, retorika bahasa begitu indah, bisa menyihir orang, karena memang balaghah itu mengandung sihir, kata Rasul. Bukan berarti sihir-sihir santet, balaghah itu bisa menyihir akal orang lain. Al-hadith. Akan tetapi imannya hanya sebatas kerongkongannya saja. Dia mudah untuk mengkafirkan orang lain bahkan. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki? Siapa di antara keduanya yang lebih pantas disebut syirik, al-murma awir romi? Yang dituduh apa yang menuduh? Rasulullah menjawab, ar-romi. Yang menuduh lebih pantas disebut syirik, walaupun hafal Quran, walaupun mengagumkan orang lain, ngomongnya sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, tapi ketika dia mudah mengkafirkan, mensyirik-syirikan orang lain, dia pantas disebut sebagai orang yang syirik. Karena apa? Ketika menyatakan syirik berarti mengatakan kafir kepada orang lain. Man kafara li akhihi, siapa orang yang mengkafirkan saudara muslimnya, balik kekafiran kepada dirinya. Sekarang yang dikafirkan yang ulama, disebut ulama NU, ulama PKI, ulama NU disebut ulama liberal, ulama sesat, ulama zindik, ahli bid'ah. Pantes orang non muslim bilang ke saya, Pak Dek, kenapa sih orang muslim selalu manggil kami itu, memanggil kami itu, hei kafir? Ah masih mending om, kenapa? Kita-kita ini bukan cuma disebut kafir, kita disebut PKI, liberal, zindik, ya, khurafat, ahli bid'ah, sesat, Syiah, wah udah lengkap. Begitu ya. Saya enggak jadi deh masuk Islam. Kenapa, Om?
ya saya kalau masuk Islam berarti nanti label saya banyak banget lebih daripada kafir doang, katanya begitu. Makanya kalau dulu Wali Songo datang membawa Islam dengan akhlak, dengan budi pekerti, termasuk Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan, Kanjeng Sultan Hasanuddin, membawa Islam itu dengan akhlak mulia, dengan budaya menghormati budaya juga. Jadi kalau di sini merasa keturunan-keturunan dari Sultan Hasanuddin atau menjadi warga Banten, maka jaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jaga visi misi dari Sultan Banten, dari Kanjeng Sultan Hasanuddin, dari para ulama, para ulia Banten. Jangan merusak dari warisan-warisan mereka. Ya. Kita kembali. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang hafal Quran tapi ternyata misionaris. Siapa? Ke Indonesia datang, Snok Hargronya. Dia berganti nama menjadi Sheikh Abdul Ghaffar. Kemudian di Arab ada orang Inggris namanya Lawrence, nama lainnya Hampers. Dia berganti nama menjadi Sheikh Al-Majmu'i. Dia kemudian membuat doktrin-doktrin yang kemudian memicu sebagian daripada orang Baduy untuk memberontak. Dia juga membuat doktrin untuk merusak agama Islam dengan doktrin tidak ada dari Rasul, syiriklah, kafirlah, bid'ah. Yang kemudian muncul pemberontakan Ibnu Sa'ud di Hijaz, kemudian Syarif Hussein digulingkan. Nanti ceritanya, ini jangan sekarang dulu, ceritanya nanti di akhir saja. Karena ini adalah kisah dari eyang saya, ayah dari kakek saya, Sayyid Ahmad Zakaria. Beliau itu salah satu pengajar di Masjidil Haram selama 13-17 tahun. Eyang saya, bapak dari kakek saya, mendapatkan hadiah rumah dari Syarif Hussein Raja Hijaz di Jabal Gubais. Salah satu muridnya adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Maka di dalam kitab Thabat Syekh Yasin Al-Fadani ada nama Syekh Ahmad Zakaria. Itu eyang saya. Beliau pelaku sejarah di mana beliau berperang di Hijaz melawan tentara Inggris dan pemberontak-pemberontak dari Najd. Nanti ceritanya. Enggak tahu sampai jam berapa ini, pokoknya nanti aja menjelang subuh. Saya yang enggak siap. Kita kembali lagi, kita tarik lagi, kita tarik benang. Imam Malik kemudian bukan hanya menggunakan imamah, bukan hanya menggunakan baju yang baru yang dari lemari, maka kemudian semata bakhara, Imam Malik membakar bukhur sampai selesai pembahasan hadis. Jadi bukhur ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabat, juga diamalkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang sunnah Rasul, ini juga sunnah Rasul nih, bukan syirik. Nanti beres ngaji saya mau dikasih hadiah ini, ngarep.com. Membenci apa yang dibenci Rasul? Pertikaian umat ini dibenci oleh Rasul. Pertikaian umat ini dibenci oleh Rasul. Jangan kita sampai bertikai satu sama lain, saling bermusuhan. Apalagi dengan dalih atas nama agama. Agama yang mana yang mengajarkan kita untuk bertikai, bahkan kita satu agama sesama muslim. Padahal Rasulullah membawa Islam ke Madinah, ke Yathrib. Di Yathrib ada suku Aus dan Khazraj yang sekian ratus tahun berperang terus. Rasul membawa Islam tidak untuk memaksa orang lain masuk Islam, tapi Rasul datang juga mempersatukan suku Aus dan Khazraj menjadi saudara, walaupun di antara mereka ada yang belum menganut Islam, tidak dipaksakan. Bahkan Rasulullah punya pembantu seorang pemuda Yahudi. Rasul tidak pernah memaksa pemuda Yahudi itu untuk masuk Islam. Tapi di akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya, pemuda Yahudi itu akhirnya dengan keinginannya, dengan ketulusannya, dia mau masuk ke dalam Islam tanpa ada paksaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga membuat piagam Yathrib
Apa itu piagam Yathrib, piagam Madinah? Klausul tentang kesepakatan bersama, undang-undang yang harus dipatuhi bersama untuk seluruh warga Yathrib. Siapa warga Yathrib yang dimaksud? Muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi. Semua warga Yathrib harus patuh terhadap undang-undang itu. Diadopsi oleh orang Indonesia, para ulama Indonesia, dibuatlah menjadi Pancasila. Siapa yang mengistikharahinya? Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi Pancasila produk ulama. Tim 9 itu yang 8-nya adalah muslim dan mayoritas ulama, yang 1 itu non muslim, A'a Maramis. Minta petunjuknya mereka kepada Mbah Hasyim Asy'ari. 3 hari diistikharahi, maka Rasulullah SAW datang dalam mimpi Mbah Hasyim Asy'ari, menyatakan ini yang terbaik untuk bangsamu saat ini dan untuk yang akan datang. Jadi harus tahu sejarah. Jadi kalau ngomong-ngomong Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi tidak menerima Pancasila, pekok ndak sesira. Apa bedanya dengan piagam Yathrib? Pelajari dulu ketuhanan yang Maha Esa, Qul Huwallahu Ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kan Quran. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarruqu. Apa bedanya dengan isi kandungan Al-Qur'an? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, wa amruhum syura bainahum. Rasulullah ketika perang menang, kemudian ada provokasi dari kafir Quraisy Mekah datang hendak menyerang Madinah, tapi baru sampai ke pelataran Uhud. Diutus, ada utusannya ke Madinah, nantang perang. Kata Rasulullah, sudah kita bertahan saja di Madinah. Tapi anak-anak muda Madinah menyatakan, jangan ikuti Muhammad, si Muhammad. Nyebutnya begitu. Orang muslim tapi munafik ini kelakuannya. Gak punya sopan santun. Sama seperti sekarang, kalau ada orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kepada ulama yang sebelum mengatakan si Anu. Sudah tidak punya adab lagi. Tepantas tajil ma'ayat disebut murid nukar itu mah. Betul? Tidak akan berkah. Kemudian, akhirnya karena banyak sekali anak-anak muda Madinah itu mengatakan, Muhammad sudah tua sih, sudahlah gak usah ikutin apa kata Muhammad, kita lanjut saja, kita masih kuat, kita yakin kita menang. Maka turun ini ayat. Rasulullah diperintahkan untuk bermusyawarah. Sekelas Rasul dapat wahyu, petunjuknya dari Allah. Lah kita paling juga namanya Muhammad Wahyudin. Ngesok-sokan tedaik musyawarah. Tetap Rasulullah diperintahkan musyawarah, maka dikumpulkan. Kalau sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang alim, sami'na wa ata'na. Ikut gimana Rasulullah. Tapi yang paling banyak anak-anak muda bilang lanjut. Maka voting menyatakan lanjut, harus maju menerima tantangan dan provokasi dari kafir Quraisy. Di mana? Di Uhud. Maka Rasulullah kemudian memakai zirah besinya. Pada saat menggunakan zirah besinya, baju besinya, sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma datang, ya Rasulullah, biar kami saja yang memimpin pasukan. Engkau istirahatlah, capek ya Rasul, baru pulang. Kata Rasul, pantang bagi seorang nabi dan rasul ketika sudah menggunakan zirah besinya untuk melepaskannya. Bagiku tetap untuk berjuang atau mati dalam keadaan syahid. Hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Maka diadopsi semboyan ini oleh para syuhada Indonesia. Merdeka atau mati ish kariman au mut syahidan. Itu jadi Indonesia merdeka hasil dari para pejuang, para syuhada. Maka Indonesia adalah negeri yang paling banyak taman makam pahlawannya, paling banyak kuburan syuhadanya. Maka Indonesia warisan para syuhada. Jadi kalau kita sekarang menikmati kebebasan, menikmati kemerdekaan, tapi bukan dengan karya, malah justru memporak-porandakan untuk persatuan bangsa. Ingin merdekalah, ingin itulah, ingin merubah ideologi bangsa yang padahal sesepuh-sesepuh kita, the founding father kita, sepakat menyatakan Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia. Kita mau merubahnya menjadi khilafah. Minggat saja kalian dari Indonesia. Mantap gak enak ini?
ngomong khilafah-khilafah. Saha khalifahna? Rasulullah menyebutkan kekhalifahan akan berakhir sampai 30 tahun. Sampai Sayyiduna Hasan selesai kekhalifahan. Genap 30 tahun, setelah itu cuma raja-raja, Jababirah. Nanti muncul lagi Imam Mahdi. Sekarang siapa Imam Mahdinya? Coba ayo, sob. Masa di London Imam Mahdi? Di Inggris? Bukan Muhammad bin Abdullah, lain ngaran lagi lain. Siapa khalifahnya? Dan Imam Mahdi tidak pernah diriwayatkan dalam hadis, beliau diutus untuk merubah sistem kenegaraan seluruh negeri yang ada di muka bumi. Tidak ada. Sok buktikan kali hadisnya. Keret ya jeli hayam. Menceli hayam mau nayaan. Tidak ada hadis yang menjelaskan Imam Mahdi diutus untuk merubah sistem-sistem negara. Tidak ada seperti itu. Jangan ngimpi kamu. Ya. Kita tarik benang lagi, tarik benang. Mari. Ada wa minhum muqtasid. Separoh bagian Quran diterima, diamalkan, separohnya tidak diamalkan. Ada yang begitu. Mana bab yang tidak diamalkan? Contoh bab tawassul dan tabarruk. Dalam surah Qaf ayat 9, kalau mohon maaf ini, berempat jelas mereka bagiannya. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid. Wallahu rasul ana bi murid wa makna, dan telah kami turunkan minas samaa'i dari langit maa'an mubarakan, berupa air yang mengandung keberkahan. Ternyata air langit, air hujan itu mengandung keberkahan. Apalagi air doa dari Kiai Ramdhani, air doa dari para ulfaz, air doa dari ahli zikir, az-zakirin wa dzakirat, yang senang tariqahan, zikir-zikir yang khusus, ratib dan sebagainya, khataman khawajakan, dibacakan air tersebut dengan zikir dan doa, masa ia tidak mengandung berkah? Sampai ketika Mbah Maimun Zubair, kalau ngaji ada air teh, ada kopi, beres ngaji ditinggalkan, santri rebutan, ada orang Wahabi bilang, gak ada itu bekas minum kiai, bekas minum ulama itu mengandung berkah. Ya, itu Ustaz bermasalah mengatakan demikian. Sampai dia bilang ke jamaahnya, wahai jamaahku, sahabatku, saudara-saudaraku, ikhwan ayuhal ikhwah, jika saya minum, jangan diperebutkan sisanya karena tidak ada berkah. Sepakat. Iya. Itu inisialnya Syafiq Basalamah. Ya seperti itu. Katanya tidak ada berkah. Saya sepakat, bekas Anda tidak berkah, tapi Mbah Maimun Zubair bekasnya berkah. Betul? Sepakat tidak? Yang tidak sepakat pulang saja. Daripada panas jeli. Jangankan bekas ulama, di dalam sebuah riwayat yang valid, yang kuat riwayatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah singgah bersama para sahabat di sebuah negeri, bekas negeri Saba. Ya. Bekas negeri Samud. Min ardi Samud. Di suatu tempat bekas kaum Samud. Siapa sih kaum Samud itu? Kaum Nabi siapa? Nabi Saleh alaihi salam. Ketika para sahabat itu membuat adonan roti gandum, ditanya sama Rasul, dari mana kalian mendapatkan air untuk mencampur membuat adonan ini? Kata para sahabat, min bi'ri Tsamud ya Rasulullah. Dari sumur bekas kaum Tsamud ya Rasul. Kata Rasul, buang, buang. Sekarang kalian berikan adonan itu untuk unta-unta kalian, kendaraan kalian, untuk tunggangan kalian. Berikan makan, kuda kalian, unta kalian. Berikan makan ke unta, ke kuda saja. Jangan dimakan oleh kalian.
Sekarang kalian kemudian ambil air dari kubangan air bekas untaknya Nabi Soleh. Bekas untaknya Nabi Soleh, ambil dari situ, konsumsi, minum oleh kalian, dan gunakan untuk mengaduk adonan roti kalian. Unta, bekas unta Nabi Soleh, bukan bekas orang soleh, ya kan? Baru bekas unta. Nah, ini perlu kita pelajari. Itu hadith loh, valid, kuat keterangannya, secara sanad kuat. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang ngaku kembali pada Al-Quran dan sunnah jargonnya, akan tetapi kita sendiri menjadi ingkaru sunnah wal-Quran. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Kami turunkan dari langit ini air yang mengandung keberkahan dan kami tumbuhkan bihi fa'ambatna, maka kami tumbuhkan bihi dengan wasilah. Bihi ini rujuknya kemana? Ke ma'an mubarakan. Artinya ini mengandung makna dengan wasilah air hujan tersebut kami tumbuhkan jannatin wa habbal hasid, perkebunan yang rindang dan juga biji-bijian yang dipanen, yang diketam, padi, gandum, kacang-kacangan, jagung. Padahal bagi Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, tidak perlu dengan air hujan. Kalau memang sudah tumbuh dan berbuah, tetap saja berbuah. Di beberapa wilayah tanpa air hujan pun tetap saja yang subur mah subur. Tapi di wilayah yang gersang, walaupun turun hujan seperti di daerah gurun di Timur Tengah, di Arab, walaupun turun hujan es sekalipun, tetap tidak rimbun seperti di Bogor. Benar kan? Artinya bagi Allah bisa saja kun fayakun. Tapi ada kalanya Allah menjadikan hamba-hambanya, makhluknya sebagai wasilah sampainya keberkahan dan rahmat dari Allah. Memang hakikat dari Allah sama seperti rizki. Rizki dari siapa? Minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa bekerja di instansi? Ayo. Kenapa bekerja di pabrik? Ayo. Kenapa yang usaha di pasar, jualan? Ayo, kenapa? Kalau memang kamu benar-benar akidahnya murni, pemurnian akidah, kan begitu sekarang jargonnya, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, memurnikan tauhid. Kalau memang kamu merasa paling murni tauhidnya, sehingga selalu mengatakan syirik, bid'ah, khurafat kepada yang lain, dikatakan zindik, maka kamu jangan pernah keluar rumah untuk cari nafkah. Jangan pernah keluar rumah untuk bekerja. Sudah di rumah saja, wiridan. Ya duit tuh, 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 ya duit tuh. Kira-kira dapat duit enggak? Dapat duit enggak kira-kira? Dapat duit enggak? Dapat. Mana buktinya? Ketika dia ya duit, enggak makan, enggak minum, enggak ketemu orang, dia mati. Pada saat mati banyak orang takziah bawa duit. Benar enggak? Jadi dapat apa enggak kira-kira? Dapat duit apa enggak? Ya sudah di rumah saja, tinggal lihat duit, nanti juga dapat duit. Tapi enggak bisa menikmati, kan sudah mati. Maka Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ada ranah ikhtiar, dan ikhtiar ada dua, ada ikhtiar kasbi, ada ikhtiar tajrid. Ikhtiar kasbi adalah upaya secara maksimal oleh physically, oleh akal kita, oleh tubuh kita, usaha ikhtiar. Ada ikhtiar tajrid dengan apa? Doa. La yarudul qada'a illa doa, kata Rasul, tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Maka doa juga disarankan, dianjurkan, diperbanyak sebagai ikhtiar tajrid. Sedekah juga. Ini kan mau ada perluasan, mau bikin sekolahnya madrasah untuk pesantren juga, sedekah. Karena sedekah, la yanqusul malu bisedekah. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah, bahkan baliyazdadu rizqi, bahkan bertambahnya rizki itu dengan sedekah. Jadi sedekah ini ternyata salah satu ikhtiar tajrid. Banyak ikhtiar tajrid itu spiritual, spirituality. Upaya secara maksimal dengan upaya spiritual. Doa. Man sarrahu ayyustajaba lahu fis syada'i wal qurabi falyukthir du'a fir raha. Siapa orang yang senang jika diijabah doanya ketika dalam keadaan genting ataupun kesusahan, perbanyak doa ketika dia dalam keadaan sedang santai. Jadi kalau santai jangan malas-malas doanya. Pada saat doa ini tangan di bawah, di paha di sini. Masa doa. Kos nu burut tetap. Angkat doa. Kayak kamera turun lagi. Ngerjain tukang kamera daripada duduk terus bayaran tetap.
Ini enggak di endorse nih, tutup. Mahal untuk endorse saya. Artis YouTube. Astagfirullahaladzim. Karena ini ngajinya malam, jadi ada selingan-selingan seperti ini supaya tidak terlalu ngerek, bukan ngantuk lagi. Ya, atau gini hok cai mul hok bareng acai. Repot. Al-miskufah lama dzakarna Rasulullah wan-nur lahin nur lah lama hadarna.